Persyaratan untuk menikah salah satunya kan harus membuat rekomendasi nikah ya. Yang pasti sudah diurus surat rekomendasi nikah. Yang kedua, dia menikah tidak di daerah bernama wilayah luar. Saya nggak bisa sebut. Terus kapannya juga saya minta maaf karena mungkin privasi beliau. Tapi insya Allah doain dalam waktu dekat mudah-mudahan dia bisa nikah. Saya nggak bisa pastikan tanggal berapa, tapi sebagai prosedur persyaratan soalnya sudah dibuat untuk rekomendasi nikahnya di tempat lain. Jadi yang datang ke sini mungkin satu. Ya mungkin salah satu krunya mungkin Mas Atta ya, yang ke sini diutus untuk harus surat rekomendasi nikah di kawin baru. Tapi ada kemungkinan kayak mepet waktu pernikahan minta surat dispensasi gitu nggak sih Pak? Nanti bergantung di pemeriksaannya. Saya ingin membuat kelengkapan berkas sudah bisa belum dibuat rekomendasi nikah. Kalau memang sudah lengkap ya nanti pihak kawas setempat yang nanti memeriksa. Kalau dia kurang dari 10 kerja, dia harus melengkapi dengan dispensasi nikahnya. Gitu. Dan itu nggak sesuai domisili tempat tinggal Pak? Bisa. Kalau memang nanti biasanya dispensasi itu bisa di tempat lokasi nikah. Biasanya untuk mengurus dia ke kecamatan setempat lokasi nikah. Untuk berkas-berkasnya sendiri tadi mungkin sudah lengkap semua atau gimana? Sepengetahuan saya sudah lengkap, sudah dibuatkan. Dia sudah ngurus cek kesehatannya langsung juga, sudah bikin pengantar dari keluarganya juga sudah. Jadi sudah lengkap dan tinggal didaftarkan ke KUA yang dia tuju gitu. Cuman saya gimana sih nggak bisa jawab memang. Tapi untuk KUA-nya sendiri masih di daerah Jakarta juga Pak? Soalnya masih Jakarta lah, nggak di luar kota lah. Gimananya saya nggak bisa jawab ya. Tapi mungkin dalam waktu dekat ini masih di bulan Juli atau udah masuk Agustus Pak? Ya nanti kita lihat aja situasinya. Mudah-mudahan nggak lama ya. Mudah-mudahan nggak lama. Ya. Minta maaf ya. Oke. Jadi, ya, terima kasih Pak Haji. Iya, berarti kita sudah dimotisin.